ring goes goes. Aksani manturas, Sisi mau ngajak makan kemana sih? Libet banget gak nyampe-nyampe. Bensin becak aku udah mau habis nih. Stop, Kendall. Iya. Kayaknya kita udah mau nyampe nih. Warung kampung. Ah, bener nih, Ken. Ah. Ini? Ini dia, Kenta. Oh, iya? Ini dia Mantulers tempatnya yang katanya enak banget. Ya? Eh? Dah. Eh, kurang cukup. Ini doang. Tunggu, aku gimana? Eh, tunggu. Aku dari Jepang. Cuma segini doang, gak bisa pulang ke Jepang. Ah? Gimana? Lu dari Jepang ke goisnya? Iya, dari Jepang. Jauh amat. Kejar sono. Aku juga makan aja ya. Wah, gila nih. Ini restoran apa tempat main bola? Gede banget ya. Hah? Mana nih? Bang? Ah, Bang. Enggak ya? Bang. Abang. Oh ya. Gede banget. Kita bisa pesan apa aja nih di sini? Oh, bisa di sini komplit. Menu yang favoritnya apa aja nih, Pak? Kalau ke menu favorit kita ada kepiting asap namanya. Wah, mantap. Ih, itu enak banget. Hei, tunggu. Loh, apa? Cuma kasih 10.000 aku gak bisa pulang ke Jepang, gimana? Jepang gimana? Jajaran lantang mah deket. Tapi aku rugi gimana dong? Ini gak bisa makan, ini 10.000 bisa makan gak di sini? Bisa, nanti saya kasih menu spesial. Tuh! Bisa? Bisa! Nah, kali ini Kenta dan Sisi bakalan nyobain menu seafood yang gak biasa ada di warung pinggiran nih. Ada ikan kudu-kudu dan kepiting asap yang menggunakan kepiting Papua. Baru lihat proses masaknya aja udah bikin perut tergugah nih. Jadi gak sabar. Aku baru pertama kali 10.000 kayak gini. Enak aja 10.000 kayak gini. Ya kan enak ya. Nih punya lo 10.000. Punya Kenta nih, 10.000 nih. Ini 10.000. Ya udah jangan sedih, Sisi hari ini baik hati. Nanti Sisi pilihin menu spesial buat Kenta, oke? Okay? Boleh. Boleh dong. Yeah. Coba menu spesial untuk Kenta dong. Punya lo nih. Wow. Wah, terima kasih banyak. Godoh. Ini gabung aja ya. Oke. Okay. Gak mau rugi banget sih. Iya. Sebelum kita makan deh. Cuci tanganmu dulu. Ada udah sama hijau kurang hijau. Kurang hijau. Aku ada apa tuh ini? Ikan kaci-kaci dica-dica. Sama ini kepiting asap. Terus ini kudu-kudu. Ikan kudu-kudu, cabai garam, cabai garam. Ya? Oh iya, ada cabai juga ya. Terus ini kepiting lada hitam. Kepiting lada hitam. Oke, jadi kita langsung makan aja ya. Mantulas, aku gak sabar banget nih makan ikan kaci-kacinya. Daging ikannya lembut. Terus aku campurku nasi dan pakai udang juga. Wow, sikat Mantulas. Bahagia banget makan ikan kaci-kaci. Umpuk banget, beneran nggak bisa angkat ini. Ini sobat tuh. Ini gampang banget. Ya. Apa rasa ikannya gimana? Rasa ikan banget ini. Ya emang ikan gue sambil nih. Ya tapi ini pedes ya. Jadi ini apa luarnya yang crispy tapi dalamnya lumput banget. Beneran kayak permen. Gimana? Crispy banget kan? Biarpun dimakan barengan gini, rasanya tetap harmoni. Ikan, udang, sama kerannya gak berantem. Bener banget nih Ken. Kerang saus padangnya di paket Rp99.000 doang. Mantep. Mantep banget. Ini benar-benar semua ikan, kurang udang, semuanya segar banget ya. Enak banget ya. Gak ada amis-amisnya. Sausnya juga pedas manis iya, gitu ya. Betul.
lulurin kecap ke ikan kaci-kaci hotahenya dulu nih. Si ikan makin nikmat duet dengan nasi panas. Lalu, ayo kita hap cumi yang udah dicocol saus nih. Banget ya. Memang ikannya lembut banget ya. Jadi gampang misahin tulangnya sama daging ikannya. Bumbu kecapnya juga enak karena ada bawang, ada potongan bawang, potongan rawit, sama potongan tomatnya. Oke, jadi aku buka ini ya. Bukanya gimana ya? Sobek aja ya. Sobek. Udah ya, udah ya. Udah siap belum? Wow! Wow! Unboxing kepiting asap cek. Ada oh, ini ada telurnya. Masa? Iya, kasih lihat dong. Hah? Bukan, Ken. Tapi bisa makan ini. Bisa, bisa. Ternyata enak banget, creamy. Cangkangnya juga bisa dimakan itu. Beneran dong? Iya, kan empuk kan dia lembut. Udah. Beneran? Iya, coba gigit. Makan. Iya, beneran bisa makan ya? Bisa, bisa, bisa. Yang kuning-kuningnya bisa itu, yang oranye-oranye. Nah, bisa gigit, bisa gigit. Bisa gigit. Ya, tapi cuman apa ya, lewat tenggorok sakit banget ini. Hahaha, si Kenta, remukin cangkang kepiting aja nggak bisa. Payah nih, masa kalah sama cewek? Wow, kepitingnya gede, wow. Dagingnya. Wow, luar biasa. Wow. Oke, selamat datang menurut aku. Enak banget ini. Ini kepitingnya gede banget. Ini 1 kilo. Gumuk banget ya. Ini beneran ada manisnya dari kepiting. Terus ya sosnya lada ya. Lada hitam jadi... Ada yang pedesnya, pedesnya dari dada. Ini kepiting Papuanya juara sih. Dagingnya padat dan manis. Nampol banget deh. Bumbu lada hitamnya bikin nagih. Nyam 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 nyam. Wow. Wow. Ini bisa makan kulit juga tahu? Oh, iya, jadi coba crunchy-crunchy gitu iya. Kan ya? Oh ini setengah-setengah ya, kan buat setengah, kita setengah. Ya? Iya, jadi ini buat aku. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini namanya ikan kudu-kudu. Oke. Okay. Kudu-kudu cabai garam. Ya. Bisa makan kan? Ditabok sama kulit ikan. Ini seriusan namanya ikan kudu-kudu. Jangan-jangan ini asal ikannya dari Betawi nih, makanya dikasih nama kudu ya gak sih? Yang jelas, kalian emang kudu cobain ini. Mantulers, bumbu cabai garamnya, ah, sedap. Setuju, biarpun ikannya serum, tapi dagingnya lembut dan gurih banget. Mirip daging ayam ya. Jadi Kenta, ini adalah minum andalan di sini. Minuman andalan di sini. Oh ya, ini. Yang di bawah itu ada makisa, yang warna putih itu sirsak, yang di atas itu buah naga. Wow. Fungsinya untuk menurunkan kolesterol. Oh, harus minum dong. Betul, sehat banget kan? Semua makanannya mantul, mantap betul. Mantap betul. Ho, ho.